السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Oleh kerana parti Islam semula siap PAS dan negeri Kelantan menjadi tuan rumah kepada ijtimak antarabangsa perpaduan umat yang akan diadakan, maka saya menyeru kepada seluruh adik-adik PAS di seluruh negara supaya datang beramai-ramai untuk memeriahkan ijtimak. Memberi sokongan pada satu agenda yang sangat penting untuk menyatukan umat Islam, secara khusus PAS menjadi pemimpinnya, menjadi satu contoh yang baik dengan usaha dapat mengumpulkan beberapa ramai yang boleh datang. Bukan sahaja daripada adik-adik dan penyokong PAS, termasuk pendukung Islam daripada berbagai pihak. Bukan sahaja di Malaysia, termasuk di rantau Asia Tenggara. Oleh kerana kita menjadi tuan rumah kepada ijtimak ini, menjadi tanggungjawab untuk kita mengerahkan seluruh tenaga PAS. Bukan sahaja memeriahkan, bahkan untuk membantu bagi melancarkan agenda ijtimak ini dengan sebaik-baiknya. Ijtimak ini adalah salah satu daripada perjuangan kita bagi meninggikan kalimah Allah, merupakan satu amal yang wajib kita sertai, khususnya di zaman umat Islam menghadapi cabaran yang paling besar di seluruh dunia. Rantau Asia Tenggara menjadi salah satu sasaran. Kita di Malaysia mempunyai satu keadaan yang agak baik daripada negeri yang lain. Oleh kerana itu, bukan sahaja kita bersedia untuk menjadi tuan rumah pada ijtimak ini, mengajak rakan-rakan Asia Tenggara secara khusus dan akan ada juga daripada seluruh negeri-negeri yang lain hantar wakil. Kita perlu menunjukkan kejayaan istimewa ini. Bagi mencapai tujuan ini, maka peranan PAS, pemimpin dan adik-adik sangat penting untuk menjadi tenaga pembantu yang mendukung tujuan ijtimak ini diadakan. Lebih dulu saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian dan mengharapkan keberkatan dan pahala daripada Allah dalam penerbatan kita melalui agenda yang besar ini. Mudah-mudahan diterima, diberi taufik dan hidayah oleh Allah. Wassalamualaikum. We'll be right back.